Halo Sobat Otomania, dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membandingkan yaitu Yamaha X-Max 250 2020 ya, dimana ini ada aksi signature berupa emblem emas dan juga pelek emas atau gold. Jadi ini yang terbaru sob, dan nanti saya akan membandingkan dengan salah satu peserta dari custom aksi Yamaha, yaitu Yamaha X-Max 250 dari tim Teng. Nah inilah dia modifikasi Yamaha X-Max dari tim Teng. Kita bisa melihat di sini modifikasinya head-on juga, tidak kalah dengan modifikasi sebelumnya ya yang diupload di video ini. Banyak, yaitu ada juga X-Max, ada N-Max, juga Aerox ya. Di sini menggunakan, di sini ada knalpot Agrafovic, kayaknya ini full system ya, jadi mantap. Shock Ohlins, kaliper rim KTC ya, depan belakang ban Pirelli. Dari sini saja kita sudah melihat bahwa tentu ya X-Max ini unggul dari X-Max 2020 itu. Pengereman kaki-kaki ini yang paling mewah ya. Jadi hampir di setiap modifikasi kaki-kaki dari skuter itu yang head-on. Selain juga ada sentuhan part-part karbon ya di sekujur body, dan sentuhan-sentuhan warna lainnya, dan juga custom jok, juga custom spion ya. Ya kaki ini yang lebih spesial ya, dari tiap skuter yang ikut di custom maxi Yamaha ini. Diperkirakan ini modifikasinya juga lumayan, mungkin setara X-Max juga. Tapi saya berharap kalau owner lagi menonton video ini, jika diizinkan silakan komentar ya, atau mungkin kirim email. Kalau boleh saya review lebih detail lagi biar benar-benar jelas ya, pasti ada yang kurang ini karena waktu juga terbatas. Tapi intinya semoga sobat yang menonton video ini bisa menjadikan referensi ya untuk memodifikasi motornya, juga memotivasi diri dalam memodifikasi motor kesayangannya. Terima kasih atas waktunya. Buat sobat yang belum menonton video modifikasi sebelumnya, silahkan cek di channel ini. Dan untuk video berikutnya, tunggu dengan klik subscribe dan lonceng. Salam satu aspal.